Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Rihaspot kembali menyapa Anda. Seperti biasa, kita akan lanjutkan prediksi pertandingan pekan ke-15. Kali ini pertandingannya adalah antara Madura United kontra Persib Bandung. Nah, seperti biasa kita akan bedah semua bagaimana persiapan kedua tim menuju laga kali ini. Dan di mana laga ini akan digelar dan kapan laga ini akan digelar dan ada intrik-intrik apa sih sebelum laga kali ini? Oke, kita bahas semua ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semuanya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsung aja inilah Rio Rio Sport untuk edisi kali ini. Persib Bandung kembali mencoba bangkit di pekan ke-15 menghadapi tim sape kerap Madura United. Pertandingan ini sangat kontradiktif, meskipun di tabel klasemen sementara Persib ada di peringkat 3 dan Madura ada di posisi 11, namun hasil di seri 3 ini dua tim ini berbanding terbalik, di mana Persib di seri 3 ini menuai dua kali kekalahan dan satu kali menang, sementara Madura di seri 3 ini menuai dua kali kemenangan dan satu kali kekalahan. Jelas misi Persib adalah bangkit dari keterpurukan. Bahkan beban Persib jauh lebih besar dibanding Madura. Pasalnya jika seri atau kalah lagi, dipastikan serbuan bobotoh akan membanjiri Persib. Sementara Madura United sendiri di bawah pelatih baru Fabio Leifundes mulai bangkit di seri 3 ini dan bermaksud meneruskan tren positif. Persib Bandung jelas dihantui rekor buruk saat kontra Madura United, di mana dari 8 pertemuan terakhir sejak 2016, Persib belum sekalipun pernah menang atas Madura United, di mana catatannya adalah 5 kali kalah dan 3 kali imbang. Di pertemuan terakhir pada 2019 lalu, Persib bermain imbang 1-1 di Bandung dan kalah 2-1 di Madura. Inilah yang membuat pelatih Madura optimis bisa lanjutkan rekor apik. Sementara bagi Persib, ini adalah tantangan tersendiri untuk menyudahi rekor buruk mereka. Duel sengit akan terjadi di lini tengah, namun melihat kapasitas skuad yang ada, Madura sedikit diuntungkan dengan hilangnya beberapa pemain inti Persib, khususnya di lini tengah, setelah Basim Rashid belum bisa tampil untuk Persib. Ini yang membuat tugas Hugo Gomez di lini tengah Madura akan sedikit lebih mudah. Di kubu Persib Bandung, pelatih Robert Rene Abbott meminta para pemainnya agar tak terlalu larut dalam kesedihan atas kekalahan yang telah mereka lalui, dan meminta pada bobotoh agar tak perlu mencari kambing hitam atau menyalahkan siapapun atas kekalahan ini. Dirinya mengharapkan doa dan dukungan dari bobotoh agar Persib bisa tampil lebih baik lagi di sisa 3 pertandingan seri 3 ini. Meskipun sejumlah pemain dipastikan belum bisa tampil, apalagi bertambah satu pemain yang tak bisa tampil, yakni Zalnando yang terkena akumulasi kartu, namun kembalinya Nick Wiper sedikit memberi kelegaan bagi skuad Maung Bandung. Ya, di laga ini Persib masih belum bisa diperkuat beberapa pemain seperti Vizcara, Ezra, Imade, Puja Abdillah ditambah Zalnando yang absen, dan belum lagi skuad Persib yang masih kurang kebugaran. Rene Abbott mengatakan tekanan di laga ini memang jauh lebih besar daripada saat menghadapi Arema atau Persija, karena rekor buruk Persib saat jumpa Madura dan buruknya performa di 3 laga terakhir. Namun Rene Abbott mengaku dirinya adalah orang yang tak terpatok dengan statistik pertemuan, karena di setiap laga pasti akan berbeda. Saya tahu ini laga besar dan kami punya rekor kurang bagus menghadapi Madura, tapi saya adalah orang yang tidak terlalu percaya dengan rekor atau statistik, karena setiap pertandingan pasti akan berbeda. Kami telah melakukan evaluasi dari beberapa pertandingan terakhir dan kami telah menemukan solusinya, ujar Robert Rene Abbott. Satu hal yang dikeluhkan Rene Abbott adalah Persib selalu main larut malam. Ini yang menurut Rene Abbott kurang bagus untuk stamina dan fisik pemain,
karena sudah terlalu lelah. Dan berikut prediksi susunan formasi Persib saat kontra Madura United. Di bawah Mistar, Teja Pakualam. Duet center back diisi oleh Nick Wipers dan Ahmad Jufrianto. Back kiri diisi oleh Bayu Fikri dan back kanan kemungkinan diisi oleh Hen Herdiana karena kemungkinan Supardi diistirahatkan untuk menghindari hujatan Boboto. Lini tengah tetap diisi oleh Maklok dan Dedi Kusnandar. Sisi sayap diisi oleh Freds Butuan dan Febri Haryadi. Sementara lini depan tetap akan diisi oleh Wander Lewis dan Geoffrey Castillion. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Madura United, dua kemenangan di laga terakhir saat kontra Persik Kediri dan Barito Putra menjadi modal berharga bagi pelatih baru Madura United, Fabio Lefundes. Pelatih asal Brasil ini mengatakan telah meneliti gaya permainan Persib dan dirinya telah tahu titik lemah Persib. Jadi langkah demi langkah kami akan bekerja keras untuk membawa tim ini lebih baik lagi. Saya tahu Persib tim kuat dan untuk itu saya telah mempelajari kelemahan Persib, ujar Lefundes. Selain itu pelatih Lefundes pun coba memperbaiki kelemahan Madura United yakni penyelesaian akhir. Meskipun di laga ini ada beberapa pemain yang dipastikan tak bisa tampil seperti kapten Fahrudin Arianto dan Ronaldo Kuateh yang dipanggil timnas serta Zulfiandi yang cedera. Namun, kembalinya Rafael Silva dan Kim Jingsuk setelah menjalankan akumulasi kartu membuat kekuatan Madura akan tetap solid. Tentu andalan Madura United adalah ada di lini tengah, yakni duet Kim Jingsuk dan Hugo Gomez Jaja. Namun, di laga kali ini, Kim Jingsuk nampaknya akan kembali diplot sebagai bek tengah menggantikan Fahrudin Arianto. Dan berikut prediksi susunan formasi Madura United. Di bawah Mister M. Rido, duet center back kemungkinan diisi oleh Jamerson dan Kim Jinsung. Back kiri diisi oleh Randy Karama dan back kanan diisi oleh Dodi Alek Van Jin. Trio lini tengah diisi oleh Hugo Gomez Jaja, Slamet Nur Cahyo dan Asep Berlian. Sisi sayap diisi oleh Bayu Gatra dan Haris Tuharya. Sementara lini depan, Rafael Silva diplot sebagai ujung tombak. Dan berikut formasinya. Laga Madura United kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Sabtu 4 Desember 2021 mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat langsung dari Stadion Manahan Solo. Nah itulah tadi prediksi pertandingan antara Madura United kontra Persib Bandung di pekan ke-15. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio, Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam, Rio, Rio Hotspot.